lupa buat kalian semua di like, komen, dan subscribe. Sule blak-blakan akui nafsu keluh cinta Luna, tapi langsung berubah pas dengar suara ketawa. Nafsu sih. Nafsu? Aku nafsu pengen nonjok kamu. Kang Sule, kalau lihat aku nafsu gak? Kalau tadi pas awal aku nafsu, pas begitu ketawa aku jadi gak nafsu. Oh gitu? Enggak, maksudnya nonjok dengan kasih sayang gitu. Apa yang membuat aku, yang membuat Kang Sule nafsu di aku? Terus iya. Ini aku suaranya ada pengaturan. Itu diatur ya? Iya diatur, sebetulnya aku emang perempuan asli dari lahir. Iya, nafsu sih. Nafsu? Aku nafsu pengen nonjok kamu. Komedian Sule baru-baru ini blak-blakan mengakui bahwa dirinya sempat nafsu melihat Lucinta Luna. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Luna baru-baru ini. Mulanya, Lucinta Luna membacakan pertanyaan dari netizen yang bertanya apakah Sule nafsu ketika melihat dia. Kang Sule, kalau lihat aku nafsu enggak? Tanya Lucinta Luna. Tak beberapa lama, Sule kemudian mengakui bahwa dirinya nafsu melihat Lucinta Luna. Namun, pemikiran itu langsung berubah saat mendengar secara langsung suara Lucinta Luna tertawa. Kalau tadi pas awal aku nafsu, pas begitu ketawa aku jadi nggak nafsu, ujar Sule. Mendapatkan jawaban seperti itu, Luna pun bertanya kepada Sule kenapa berubah jadi tak nafsu pada dirinya. Pasalnya, kata Luna, dirinya memiliki sistem pengaturan di tubuhnya yang bisa mengubah jenis suara mau laki-laki atau perempuan. Kok gitu sih, aku ini suaranya ada pengaturan? Karena di belakang aku baterai, jadi aku bisa pengaturan suara laki-laki, ada pengaturan suara perempuan, ungkap Lucinta Luna. Sule kemudian menimpali bahwa nafsu yang dimaksud adalah ia nafsu pengen nonjok dengan kasih sayang. Nafsu sih, aku nafsu pengen nonjok kamu. Gak maksudnya nonjok dengan kasih sayang, papar Sule. Oke guys, sekian dulu updatean kita hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.